Mazda CX-5 2019, jadi kita sudah selesai pengerjaan untuk penggantian rear cam ya. Jadi ini rear camnya yang aslinya originalnya seperti ini, part number OEM-nya bawaan orisinil, keluhan dari pemilik dia udah berjamur ya, seperti ini kan bisa lihat, jadi udah nggak jelas sama sekali, agak berawan, berkabut. Ini nggak ada solusi selain penggantian ya. Kalau penggantian di dealer resmi mungkin harganya bisa selangit, kita kasih alternatif yang sifatnya generic, jadi tapi dengan fungsi yang tetap sama. Jadi ini kita pasang aftermarket dan ada penambahan modul supaya bisa kita sesuaikan dengan original bawaan dari Mazda. Jadi supaya kita bisa untuk yang dari kamera aftermarket bisa connect dengan bawaan Mazda. Oke, ini kita coba tes, kita masuk ke bagian dalam. Seperti ini, kita coba gigi mundur ya. Oke, jadi sekarang udah bright sekali untuk visualnya ya, jadi jelas sekali. Dan ini kita pasang dengan kamera HD yang kualitasnya nggak kalah dengan original, yang harganya juga selangit ini. Jadi ini versi irit tapi tetap dengan fungsi yang sama. Oke, coba di anul kan, masukkan lagi ke reverse. Oke, mantap sekali. Oke, jadi pemasangan kita tetap rapi dan tetap menggunakan posisi di tempat yang sama supaya untuk kalibrasi di bagian bumper dan lain-lain dia tetap sama ya. Oke, seperti ini tampilannya. Oke, rapi sekali. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mengalami kasus yang sama di kendaraan kalian, di luar Mazda pun kita masih bisa terima. Jadi yang mungkin kita harus cek dulu ya untuk kondisinya apakah memungkinkan dipasang dengan kamera aftermarket, jadi kita gantikan dengan yang aftermarket dari originalnya. Oke, thank you.